guys, balik lagi sama gue di IKI69. Dan hari ini guys, kita bakal lanjutin Evut. Enggak. Hampir aja saya salah. Kita bakalan gue bakalan mainin FIFA Mobile lagi guys ya. Sudah 9 bulan kemarin. Semalam lah. Semalam itu ada yang DM guys, suruh main FIFA gitu. Bang, kangen bang, katanya. Apa namanya, main FIFA gitu. Lu main FIFA katanya asik gitu ya. Pokoknya begitulah. Ada kok di Instastory ya. Gue masukin Instastory ya. Pokoknya begitu. Dan gue pikir-pikir, oh iya juga ya gitu. Lumayan juga gitu kan, nama-nama konten. Kalian setuju gak sih guys? Tapi di Instagram sih banyak yang bilang gas ya. Banyak yang bilang gas. Ya udah bang, mainin lagi gitu. Mainin FIFA Mobile lagi gitu. Jadi ya pokoknya kita mainin lagi guys. Tapi sebelum itu, yang mau top up coin pass ya, atau top up Mobile Legend, PUBG, Free Fire, Genshin Impact, Roblox dan lain-lain, kalian bisa langsung gas aja ke xyj_store07. Dan kalian juga bisa di situ upgrade TikTok kalian biar tambah GG gaming. Langsung aja di situ men, tersedia juga ya. Jadi gak perlu ragu lagi lah ya guys ya. Langsung aja kalian follow dan juga order. Dan bagi kalian guys yang mau cari-cari akun PES Mobile aman, murah dan terpercaya guys ya, langsung saja men ke Fans Guns ya. Yeah. Fans Guns the best, stoknya banyak, terus juga testingnya banyak, aman pastinya. Sudah terekomendasi sama gue ya guys ya. Jadi aman lah, santuy aja gitu ya guys ya. Oke guys, jadi di sini teman-teman nih ya, langsung aja gue udah gak sabar ya guys ya. Apa sih ini akun gue ya guys. Udah gak login 9 bulan guys ya, lamanya. Ya, udah lama banget lah ya, udah mau pas itu, pas masih gue, kalian bisa tonton deh, ada di playlist kok ya. Pokoknya ini akun gue guys, akun gue. Dan kita bakal dapat apa nih gitu ya bro ya. Klaim apa nih? Klaim barangmu, ada barang belum diklaim. Oke, ini 9 bulan nih, dapat apa nih FIFA Mobile 9 bulan, 3000 poin manfaat. Dah, gue udah agak, bukan agak lagi, gue udah lupa banget sih FIFA sih. Gue sangat-sangat lupa, bro. Wow, ini gila sih. Gue dapat hadiah ya, guys. Ya, selama 9 bulan ini janjian banyak banget nih hadiahnya. Paket manfaat terus, cowok. Ini gila sih. Paket. Oh, ada 18 tuh. Kalian bisa lihat di pojok kanan. Pojok kanan atas ya, sampai 18 ya. Cukup banyak, guys. Ya, banyak banget. 3000. 9 bulan, bro. Bayangin 9 bulan tuh. Gila sih. Oke, lanjutkan. 10 box lagi ki, let's go. Oke, gue liat dulu lah ya. Ya guys ya, di Instagram sih pada gas bang, bikin lagi konten FIFA. Oke, siap lah, gue langsung download guys. Dan gue login pakai Google Play ya, akun gue yang dulu. Nice, udah semua ya, poin manfaat semua, lanjutkan. Oke ya guys ya, oh ini apa nih, FIFA Universe. Jadi guys, pas itu kayak clan gitu kali ya. Ya clan, pokoknya clan gitu. Gue sempat udah masuk ke clan FIFA Universe. Dan itu anak-anak yang bikin. Tapi gue usul ubah namanya jadi FIFA Universe ya guys ya. Kayak channel kedua gue, IKI69 Universe. Di apa ya, diterima kan. Terima. Anjir. Oke, disingkirkan dari papan peringkat. Lanjutkan. Wah gila sih, ini udah banyak banget, gila. Tuh. 9 bulan, bro, udah gila sih ini sih. Banyak juga ya duit gue ya. 300 tuh. Oke, ini banyak banget sih. Oke. Rentetan liga tingkat 1. Gila, bro, banyak banget. Ini buka-buka hadiah, guys. Gila sih. Gak main-main nih, bro. Oh ya, itu tadi udah kelihatan ya event barunya. Katanya ada event baru. Thank you yang udah ngasih tahu di Instagram. Banyak banget yang ngasih tahu. Thank you guys. Katanya ada yang baru. Apa nih? Top up gaming kah? Bocil top up menyerang kah? Ya ampun. Nah, ada yang baru tuh. Udah. Anjir. Hadiah, bro, banyak banget. Ya ampun. Dapat lagi. Banyak banget nih, mohon maaf nih ya guys ya, 9 bulan mohon maaf. Banyak banget, mungkin gua skip kali ya. Gila sih ini. Nah, akhirnya ya guys ya. Aduh, gila, makan 6 menit lebih guys ya.
udah gila sih. Oke, jadi ini dia guys ya. Jadi ini dia akun gua, wah sumpah. Wah anjir, ini akun gua guys ya. Weh, udah ada Mbappe sama ini gue ya. Udah ada Mbappe sama Haaland guys ya. Ada Beckham juga. Oke, ini kayak La Liga gitu lah. Iya sih, kayak Barca malah. Dan kalian bisa lihat OFR gua cukup, ya cukup tinggi lah untuk pemula ya guys ya. Ini apa nih, retro apa sih ini 7 hari nih? Ini katanya ini eventnya guys. Ini apa sih, gacha apa main sih guys? Katanya gacha. Oh main cok. Selamat datang di memori puncak bintang. Ya ya, pokoknya itu. Oke oke oke, tekan tekan. Oke, suruh main sih ini sih. Kayaknya main ya guys ya. Main sih ini. Oke, masih ada lagi mesin permen karet. Gue gak tahu juga. Ini harusnya bahasa Inggris aja deh. Malah kalau bahasa Indonesia apa ya, nah, kata-katanya tuh beda cok, lebih sulit gitu. Harusnya bahasa Inggris aja. Oke, rat, oke, apa nih? Alright, ketuk, pergi ke Rat City. Udah mau ketuk nih. Apa lagi nih? Selamat datang di Rat City. Gunakan poin retro untuk menjelajahi kota. Selamat main. Oh ini star, star. Oh anjir. Ya pakai. Ya ini top up dong. Ya gak bisa dong. Loh 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 loh. Bingung banget. Ini gue gak tahu sama sekali guys. Apa bingung banget loh gue loh. Ruang retro. Ini main kan. Oh oh iya main ini. Main coba. Kita main di event baru ya guys ya. Oke, gue mau main di event baru. Gue juga penasaran event barunya tuh apa gitu loh. Dan kita bakal dapat pemain apa. Tuh. Oke. Oke, eh suara ya. Copyright gak sih suaranya sih? Bentar ya. Takut copyright anjir. Segini aja deh. Oke, ketuk-ketuk. Eh, anjir apa deh? Weh sumpah gua gak. What? Oh anjir, ditembak ya. Astaga. Gak. Oke, ditembak pakai Haaland guys. Lanjutkan. Oh gitu. Jadi kayak kayak inilah ya, kayak apa ya, stack-stack gitu seperti biasa. Oke, poin retro. Untuk poin poin retro ini untuk apa guys? Sorry nih ya, agak. Holy shit. Ini poin retro. Gunakan. Oh, nice guys. Kalau pakai poin retro, kita tuh bisa ngeklaim ini nih. Ada 40.000. 40.000 ini Shevchenko. Anjir, ada Yasin ya di PES ya? Eh di eFootball, eh di FIFA. Wah, gila guys. Coba ya kita main lagi ya. Dan ini harus tunggu lama sih, guys. Oke, jadi ada ikonnya ya, guys. Ya di sini ada Shevchenko dan Yasin. Yasin itu kiper yang satu-satunya kiper yang dapat Ballon d'Or, ya kan? Ya. Ini apa, guys? Tembak. Sumpah, guys, gua masih kaku banget, guys, ya. Sorry, deh, udah 9 bulan, cok, gak main, cok. Nice. Harus ngegolin doang lo padahal lo. Oke. Okay. Iya, guys. Jadi poin apa? Poin eFootball. Gua jadi ke bawah-bawah eFootball terus nih. Poin retro ya guys ya. Poin retro, sorry IE. Oke, poin retro. Jadi kita harus dapat poin retro untuk ngeklaim ini guys ya. Tadi gue dapat berapa tuh guys ya? Oke lah, dapet kayak gitu aja dah ya. Wish. Oh, ini baru ya. Menurut gue baru karena gue baru main lagi nih selama 9 bulan ini. Ada gulit guys, event gulit ya. Pas itu gue di event Beckham doang sih. Coba nih, event gulit legenda baru, Ruud Gullit akhirnya hadir. Wis, mantap sih ini. Bisa dibeli gak nih? Era awal. Pay to win kita. Bangun tim khusus untuk membuka setiap titik dalam bagian era, bla 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 bla. Kok begini? Main. Dapat Malen ya. Disyaratkan 4 pemain Belanda. Oh, ada syarat-syaratnya. Oh, gitu. Oh, ada syarat-syaratnya, bro. Disyaratkan tim beroffer sub 80. Disyaratkan 1 pemain Belanda.
Timber OFR 80. Oh iya iya, seperti kalau kalau gak salah itu memang, kalau menurut gue ya, FIFA Mobile tuh seperti itu guys ya, kalau event-eventnya. Tapi bagus sih, bagus banget sih. Maksudnya gitu, apa namanya, jadi pemainnya kreatif gitu ya kan, bangun-bangun squad lagi, terus masukin pemain yang Belanda gitu kan, dia butuh tadi eventnya Belanda gitu kan, karena gulit ya kan. Jadi segini dulu lah ya kita review-reviewnya. Nih kalau kalian mau lihat squad gua, nih squad gua toh ya. Ini dia guys squad gua ya, yang dari zaman dulu ya, dan gua loginin lagi ternyata masih bisa. Nanti gua mainin, nanti gua mainin. Kalau kalian setuju ada konten selingan yaitu konten FIFA Mobile, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian ada yang main FIFA Mobile di sini pasti banyak lah, oke? Ya gua berharap sih subscriber gua gak ini ya, gak apa ya namanya ya. Kayak kalian ya udahlah guys ya. Sama-sama game bola gitu, sama-sama game bola, gak usah di inilah ya, gak usah didebatin lah ya guys ya. Tim FIFA PES, co, oke. Ya respect, tetap respect. Sama-sama game bola, pasti ada kekurangan, ada kelebihannya ya guys ya. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya gitu. PES apa? Kekurangannya eventnya. Eventnya itu-itu aja, membosankan. Tapi gameplaynya the best. Kalau menurut gua FIFA ini banyak banget eventnya ya guys ya, sampai kita bingung mau mainin apa, dan juga iconnya juga banyak. Tetapi guys, dari event yang menarik ini yaitu ada sedikit kekurangan dari si FIFA ini, yaitu gameplay. Sorry ya, ini bukan gua ngehina nih, maksudnya ada kayak ya, maksudnya gini lah, kritik lah ya, kritik saran kan boleh lah guys ya. Untuk gameplaynya agak sedikit kaku ya dibandingkan eFootball. Cuma kalau PES ya, eFootball itu eventnya membosankan. OMC, MEMD, MD, iya match day, OMC gitu-gitu doang coy ya. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya gitu. Ya itu dia. Ya jangan lupa komen di kolom komentar, apakah kalian setuju dengan konten-konten FIFA Mobile ya guys ya. Keep charming, work hard and loving. See you in the next video bro. Salam damai, FIFA.